dulu seorang buruh konveksi. Aku kerja selama hampir 3 tahun ya di sana. Aku kerja itu untuk sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan karena pengganti papa. Jadi aku memenuhi kebutuhan untuk mamah ya, terutama karena ia sendiri, jadi cuma aku yang nemenin beliau gitu. Jadi aku kerja, seringan sih aku nyanyi di konveksi juga. Dan single ini dirilis mungkin karena aku dikenal sering nyanyi. Jadi mungkin aku sering latihan. Dan dari Kobra ini mendatangi aku, meminta aku untuk membawakan lagu yang Pacul ini. Kebetulan lagu Pacul tersebut itu pas banget sama yang aku rasain sekarang gitu. Yang aku rasain sekarang tuh, aku dulu punya pacar. Aku punya pacar, aku sayang. Aku sayang, aku cinta. Aku udah kasih pengorbanan aku buat dia. Aku juga sama dia tuh jalanin terus sampai aku bilang okay, dia ngajakin kita merit. Okay, sayang, kita planning ya untuk menikah ke depan. Okay, aku banting tulang, aku cari uang. Sebelumnya untuk mami juga aku kayak aku sisihin uangnya beberapa untuk kita nikah. Udah terkumpul uang itu, tiba-tiba dia nggak ada kabar, dia ngilang gitu aja. Aku kira dia mau ngasih surprise sama aku. Aku kira dia mau ngasih sesuatu buat aku. Dia datang dengan cara dia ngasih undangan tersebut. Dan isi undangan itu bukan atas nama aku. Dia nikah sama orang lain. Di situ perasaan aku, apa ya yang salah sama aku gitu. Sampai aku tuh kayak gak berharga di mata dia. Padi-padi sekali rasa sakit yang ku alami. Kau ranggut cintaku, kau ranggut hatiku, juga kesucianku. Apa salah dan dosaku?